Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nashahal ummah. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana pada malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat sekali lagi bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam kitab Al-Lu'lu' lil Mukminin, permata buat orang yang beriman kepada Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita nak sambung topik yang ke-15. Betul? Topik yang ke-15 iaitu tajuk dia kemanisan iman. Kemanisan iman. Tajuk ni. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Daripada Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang lama tinggal dengan Nabi, yang pernah menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara. Barang siapa yang ada semuanya itu padanya, nescaya ia akan mendapat kemanisan iman. Nabi kata ada tiga perkara ni. Kalau kita miliki tiga perkara ni, kita akan dapat kemanisan iman, kenikmatan iman. Hari ni kita cuba tanya diri kita, kita rasa manis dah iman tu? Sebab kalau iman manis, dia akan pergi kepada pelaksanaan ibadah pada Allah Ta'ala pun rasa manis. Sesedap. Semayang rasa syok. Baca Quran rasa seronok. Iktikaf dalam masjid rasa lapang. Sebab itu dalam surah Al-An'am ayat 125. Kata Allah, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis-sama." Allah Ta'ala kata, sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki Allah bagi hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka lapang dadanya untuk Islam. Hak Islam ni dia lapang dada, dia seronok, dia rasa manis, rasa nikmat. Maknanya, dia nak Islam itu berada dalam diri dia. Dia nak Islam itu berada dalam masyarakat dia. Dia nak Islam itu berada sebagai paksi utama dalam negara dia. Itu maknanya orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya. Dadanya lapang untuk Islam. Tetapi bagi sesiapa yang sesat, Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, umpama dia mendaki ke atas langit. Mendaki atas langit ni apa? 1400 tahun dulu ya Quran turun, mana orang tahu naik atas langit tu macam mana. Yang pernah naik seorang je. Siapa?
Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang lain mana pernah naik. Tapi Allah dah kata dah, dada dia sempit sesak macam mendaki atas langit. Rupa-rupanya sungguh, bila mana ada teknologi hari ni orang boleh naik atas langit, naik kapal terbang, naik sampai ke ISS tu, dekat satelit tu, naik sampai ke atas. Rupa-rupanya lagi atas lagi kurang oksigen, lagi atas lagi kurang oksigen, dada kita makin sempit, sempit, sesak, sesak, terpaksa mohon bantuan oksigen. Allah gambarkan bagaimana orang yang sesat tu, dada mereka sesak macam tu je, mereka rasa semak perut, mereka tak puas hati, mereka tak suka. Kalau yang ada Islam ni, mereka tak mau langsung, jadi orang kata semak perut ni, tak suka, gitu keadaan dia. Itu orang yang sesat. Kalau macam tu, macam mana nak rasa manisnya iman? Dia tak rasa manis iman. Sebab itu Nabi SAW sebut kena ada tiga perkara untuk dapat manis iman. Apa dia? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dikasihi daripada yang lain, daripada keduanya. Dia kena sayang dan cinta pada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, baru dia dapat manisnya iman. Hari ini ni, betulkah kita cinta Allah dan Rasul lebih segala-galanya? Kalau kita cinta Allah dan Rasul lebih segala-galanya, tuan-tuan, insyaAllah kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat kenikmatan, kita akan dapat kemanisan. Walaupun segala ujian, cabaran yang datang dalam hidup kita, kita tetap steady. Sebab apa? Sebab kita sayang pada Allah. Kita tahu Allah Ta'ala melimpah rahmatnya yang banyak kepada kita. Nikmat yang Allah bagi kepada kita pun tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tidak terhitung. Sangat-sangat banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi, cinta pada Allah dan Rasul tu melebihi segala-galanya. Lebih daripada segala. Yang kedua, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahawa dia kasih akan seseorang, tiada kasihnya itu melainkan kerana Allah. Dia sayang pada manusia, dia sayang pada sahabat dia. Sebab apa? Kerana Allah. Sebab Allah Ta'ala yang suruh berkasih sayang, maka dia sayang kepada sahabat dia kerana Allah. Itu juga dia akan dapat manisnya iman. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan bahawa dia benci kembali kepada kufur sebagaimana dia benci dirinya akan dicampakkan ke dalam api. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana cara terbaik untuk dapat kesan iman. Iman ni, tuan-tuan, benda yang paling asas dalam hidup kita, iman. Nombor satu iman, akidah. Itu nombor satu. Dengan adanya iman, baru kita ada kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kalau iman tak ada, tuan-tuan, waktu tu dia tak peduli hukum-hakam Allah, tak peduli. Sebab dia tak beriman pada Allah. Bagi dia tak ada apa saja, ya. Hukum Allah ke, hukum manusia sama, ya. Itu orang tak beriman. Orang beriman ni, dia yakin kepada perkara-perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib yang tak nampak. Apa dia? Dosa, pahala tak nampak. Syurga, neraka tak nampak. Malaikat yang duk tulis, nampak tak? Malaikat yang mengintai kita, yang duk tengok kita, yang duk tulis segala amalan kita, perbuatan kita, nampak tak nampak? Tak nampak. Itu juga perkara ghaib yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, iman perkara yang paling asas. Sebab itu beruntung kalau orang iman dia manis, rugi bagi orang yang imannya pahit. Jadi kita nak dapatkan manisnya iman. Baik, manisnya iman ni perkara maknawi.
kerana iman sifat bersifat dalaman. Jadi daripada hadis ini kita dapat tahu bahawa mana-mana orang yang tidak menepati apa yang disebut oleh Nabi, dia tidak akan dapat rasa manisnya iman. Tak dapat rasa. Dia rasa Islam ni berat. Dia rasa iman ni berat. Tak sesuai. Cinta hakiki ialah cinta kepada Allah. Sebagian ulama menganggap ianya sebagai hubbul al-hubbul ilahi, yang menunjukkan rasa kebesaran Allah. Tanda dan dalil cinta kepada Allah ialah mematuhi perintahnya dan meninggal larangannya. Ha, tuan-tuan, apa tanda kita sayang pada Allah? Ha, sebab cinta yang hakiki, cinta kita kepada Allah. Bukan cinta kita pada makhluk, bukan cinta kita pada dunia, tidak. Cinta yang paling hakiki adalah cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling, yang paling utama. Kerana apabila kita cinta kepada Allah, akan terzahirlah dalam perbuatan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita kena cek diri kita. Kita buat ada apa yang Allah suruh. Kita tinggal ada apa yang Allah larang. Itu yang terkandung dalam takwa. Yang disebut oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Orang paling mulia bukan kerana keturunan yang mulia ada. Tak. Bukan sebab dia keturunan mulia, dia mulia ada. Berapa ramai orang hari ini duk rasa dia hebat, dia mulia. Tetapi di sisi Allah Ta'ala langsung tak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Satu ketika saya pergi satu surau, tuan-tuan. Nak cerita ni, ada orang yang anggap dia mulia. Saya pergi satu surau. Mereka bagi tahu pada saya, ustaz, sebelum ni di surau ni ada imam hafiz. Imam hafiz yang menjadi imam di surau ini. Okeylah, cantik. Tetapi satu hari mereka baru dapat tahu bahawa imam hafiz ini anak luar nikah. Lalu AJK surau ni buat mesyuarat tergempar. Macam mana kita nak buat? Apa tindakan yang patut kita lakukan? Imam kita selama ni kita tak tahu. Rupanya imam yang memimpin sembahyang kita, dia tu anak luar nikah. Bagaimana anak luar nikah boleh pimpin orang yang sah nikah? Anak sah nikah? Tak boleh dah, tak boleh. Akhirnya mereka memecat imam tersebut. Imam itu dipecat. Alasan dia sebab apa? Anak luar nikah. Jadi anak luar nikah lebih teruk daripada anak yang sah nikah. Ini satu perkara yang tak betul. Sebab apa? Anak luar nikah bukan bersalah pun. Yang salah siapa? Mak pak dia, bukan dia. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap anak lahirlah kena fitrah. Suci, bersih. Tak ada dosa. Tambah-tambah pula yang kata kawan ni pula hafiz pula. Lagi bagus pada orang lain. Tapi orang hari ni dia duk tengok status, konon status apa. Kita yang penting status kita di sisi Allah Ta'ala, yang disebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Itu dia punya kunci dia. Itu dia punya kunci yang akan membawa kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dalam nas Al-Quran, Allah menyebut dalam surah Ali Imran ayat 31, qul ikuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Ayat ini kata apa? Kalaulah kita benar-benar mengasihi Allah, kita ikut junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan sayang kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Kalau kita dapat kasih sayang Allah, dapat pengampunan dosa pada Allah, cukuplah hidup kita, cukuplah, hal lain tak ada apa-apa. Tidak ada. Perlu ke dunia ni lagi? Kalau dapat kasih sayang Allah, dapat pengampunan Allah, perlu lagi dunia ni? Tak perlu dah. Itu kemuncaknya.
Sebab itu bila mana Aisyah tanya Nabi SAW, apakah amalan doa yang boleh dibaca pada malam Al-Qadar? Kalau dapat Al-Qadar, Lailatul Qadar, Nabi beritahu, ya Aisyah, baca doa ni, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha mulia, engkau suka kepada pengampunan, ampunlah aku ya Allah. Maknanya Nabi ajar Aisyah doa ni, doa yang selalu kita baca pada bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Sebab apa Nabi bagi doa ni pada Aisyah? Sebab doa memohon keampunan di sisi Allah Ta'ala. Sebab kalau dapat pengampunan, makna cukup dah bagi kita. Kalau kita diampunkan oleh Allah, maknanya bagi kita syurga. Nak apa lagi? Cukup lah. Tak perlu dah yang lain. Tak perlu dah yang lain. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hal ini jelas menunjukkan apabila mengikut Rasulullah, nescaya seseorang itu akan mendapat cinta daripada Allah. Sebab tu kita nak kena kenal Nabi untuk kita ikut jalan-jalan yang dibawa oleh Nabi, walaupun penuh dengan macam. Cintakah Rasul sebagai tanda dan lambang kekuatan iman seseorang? Hal ini telah ditunjukkan oleh para sahabat betapa mereka cintakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh jiwa dan sanggup menggadaikan nyawa sampai tahap macam tu. Sahabat-sahabat memang very committed. Hingga kan ada satu peristiwa, ada seorang sahabat ni ditangkap oleh golongan musyrikin. Orang musyrikin kata apa? Okey, kita tukar. Nak tukar kamu dengan Muhammad. Dia kata, demi Allah, dia kata, aku tidak rela walaupun satu duri yang cucuk di tangan, di jasad Rasulullah SAW. Tidak. Aku tak kerana. Mana mereka mempertahankan Nabi. Kerana apa? Sayang sangat-sangat kepada Nabi. Kita, cara kita sayang pada Nabi macam mana? Kita nak pertahan Nabi, mana Nabi dah? Nabi dah wafat. Kita menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Apa-apa sunnah Nabi kita buat, maka di situ menunjukkan bahawa kita akan menunjukkan kita sayang dan cinta kepada Nabi. Rasulullah bersabda, "Ahibbullah lima yaghdu bikum min ni'matin wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah kerana nikmat yang telah dikurniakan olehnya kepadamu, dan cintailah aku kerana cintakan Allah, serta cintakan ahli keluargaku kerana cintakan aku. Itu. Pertama, cinta Allah dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nikmat yang Allah bagi kepada kita tak ternilai harganya. Banyak sangat nikmat. Sebab itu kalau kita tak cinta, tak syukur, oh tak sayang, tak tahulah. Tuan-tuan, kita saya buat contoh macam ni. Kalau kita ada seseorang ni yang baik sungguh dengan kita, kita jumpa dia, dia bantu kita. Kita susah, dia bagi bantuan. Apa yang dia tak tolong, semua dia tolong. Dia je tak loket ni. Kita sayang tak kat dia? Sayang kan? Cuba kalau ada orang kutuk dia, kita marah tak? Ada orang kutuk dia, kita marah. Kita sayang kat dia. Kalau dia masuk mengundi, kita pangkah. Kalau dia masuk calon pilihan raya, PRU yang 14, kita pangkah tak? Oh, kita pangkah kan? Sayang kat dia, bagus semua. Kan? Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ni, Allah yang maha segala-galanya. Setiap saat, setiap detik, nikmat Allah berlimpah ruah dalam kehidupan kita. Setiap helaan nafas kita, nikmat Allah. Allah bagi percuma, tak kena bayar duit pun. Satu sen pun tak kena. Maka apakah manusia masih lagi tidak sayang pada Allah, tak cinta pada Allah? Kalau manusia yang bagi kepada kita pun kita sayang sungguh-sungguh, kita cinta pada dia, lah arti kata kita akan pertahankan dia habis-habisan kalau orang kutuk dia apa semua. Ini dalam konteks pemberian Allah Ta'ala yang lebih daripada itu lagi. Sebab itu kita sebut tadi, ya, Quran kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila mana kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak terhitung, sangat-sangat banyak. Banyak sangat. Tugas kita buat apa? Mensyukuri nikmat Allah. Jangan kufur pada nikmat. Syukur, jangan kufur. Ingat pada Allah, jangan lupa. Dan melakukan ketaatan, jangan buat maksiat. Taat, jangan maksiat. Ingat, jangan lupa. Syukur, jangan kufur. Tiga perkara. Tiga perkara itu.
kita yang kita nak buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat, jangan maksiat. Ingat, jangan lupa. Syukur, jangan kufur. Berkasih sayang sesama Islam mestilah diasaskan kerana Allah. Yang pertama tadi, kita cinta pada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkasih sayang sesama Islam mestilah diasaskan kerana Allah. Hal ini akan menatijahkan keikhlasan dan sifat setia kawan yang tiada tolak bandingnya. Dengan sebab itu, anjuran berjemaah amat banyak diperintahkan di dalam Islam, seperti solat jemaah, makan berjemaah dan lain-lain. Ini semua nak memupuk kasih sayang. Tuan-tuan, kita bukan sekadar dituntut untuk solat jemaah, tapi makan berjemaah. Makan berjemaah. Sama-sama. Itulah yang akan mewujudkan kasih kasih sayang di antara kita. Dr. Izzuddin Bayanuni berkata, bagi mengukur kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang mengasihi hendaklah menggambarkan bahawa orang yang dibencinya itu telah meninggalkan perkara yang menyebabkan kebenciannya, dan orang itu telah kembali taat kepada Allah. Sekiranya jiwanya bersedia mengasihi orang itu dan menghormatinya, maka bencinya adalah kerana Allah. Jadi maknanya apa? Kita sayang pada seseorang sebab apa? Sebab ketaatannya pada Allah. Bukan sebab dia ada pangkat. Bukan sebab dia ni orang kenamaan, kan? Kalau kita sayang dia kerana-kerana benda itu, kita tak akan dapat manisnya iman. Kita sayang ke dia sebab apa? Sebab dia committed dengan Islam. Sebab apa? Sebab dia menghindarkan diri daripada maksiat. Kita sayang pada dia. Tapi awas, kalau dia buat benda maksiat, kita benci pada dia. Kita benci itu bukan benci batang tubuh dia, tapi benci pada perbuatan maksiat yang dilakukan. Itu barulah akan timbul rasa sayang kerana Allah. Sayang sahabat kerana Allah. Sebab neraca pertimbangan kita adalah apa yang disuruh oleh Allah, apa yang larang oleh Allah. Baik. Yang ketiga dalam hadis tadi tentang wa ayyakrahu an ya'uda fil kufri, iaitu benci kepada kekufuran menandakan kekuatan iman, bahkan mendapat kemanisan iman. Ini kerana Islam merupakan agama yang sebenar di satu lembah, sedangkan kekufuran di lembah yang lain. Kedua-duanya tidak mungkin bertaut dan bersatu. Jadi maknanya, bencikan kekufuran itu tanda kekuatan iman. Iman dan kufur tak hidup sekali. Duk tempat asing-asing. Kalau orang itu beriman, dia tak kufur. Kalau orang itu kufur, dia tak beriman. Itu. Keperluan bagi kita masyarakat Islam mempelajari ilmu, khususnya membaikkan akidah supaya iman begitu pasak dan kukuh dalam hidup kita. Dan saya dah tengok tuan-tuan, hasil observation saya juga, masalah kita pada hari ini, masalah yang tak dapat manis iman ni, yang menyebabkan kekuatan untuk melaksanakan ibadah tu tak pernah kuat, itu berpunca daripada akidah yang tidak mantap. Akidah yang masih lagi goyah, tak betul-betul stabil. Sedangkan itu benda yang paling utama, tuan-tuan. Paling utama dalam kehidupan kita. Al-Junaid berkata, orang yang beribadat waktu malam merasa lebih manis daripada orang yang dalam keadaan lara. Pada laranya, kalau kita duduk rajin buat ibadat malam, memang kita rasa manis berbanding dengan orang yang lara, yang buang masa. Pujangga berkata, hidup ini sangat singkat, maka jangan anda pendekkan dengan banyak merasa takut. Mencari kawan itu susah, maka jangan membuatnya menyesal dengan menghinanya. Sedangkan musuh itu banyak sekali, dan jangan menambah jumlah mereka dengan akhlak yang buruk. Cantik kan? Kata-kata pujangga. Cantik. Dia kata hidup ni sangat singkat. Ya. Hidup kita tuan-tuan, kalaulah hak Nabi sebut tu, average, hitung panjang, baina sitin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Itu hak Nabi beritahu. Nabi kata itu lebih kurang, atau Indonesia kata kurang lebih. Tetapi yang kurang banyak tak? Banyak. Yang lebih banyak tak? Sikit. Nabi kata umur umatku antara 60 hingga 70. Bawah 60 tu ramai tuan yang meninggal dulu. Lepas 70 tu ada tapi tak ramai. Kita ni berapa ada umur? Ada sini umur 70 ada.
Ada umur 60 atau semua umur 18, 20. 18, 20 semua ni. Nampak semua steady juga kan? Tuan-tuan, Allah, kadang-kadang umur kita dah tengok-tengok, ya Allah, sedap tak sedang aku ni di usia senja dah, ya Allah. Jadi, apa lagi yang kita nak siapkan? Kita nak siapkan. Macam pagi tadi dalam rancangan Tanya Lo Ustaz di TV 9. Kebetulan hari ini saya yang bawa program itu hari ini. Membuat tajuk di Intai Malaikat. Ada soalan yang bertanya, Ustaz, saya takut Ustaz. Dia kata, bagaimana malaikat menengok saya buat benda maksiat, saya takut. Saya takut neraka. Macam mana nak mengatasi masalah takut ni? Takut ke malaikat, takut semua. Tuan-tuan, pasal apa kita takut malaikat? Malaikat kan buat apa kita? Malaikat tulis ya. Tulis. Maka dengan sebab itu, kalau kita nak berjaya, kita buat persiapan dan persediaan. Itu yang penting. Kan? Itu penting. Kita buat persiapan, persediaan. Lepas itu tak apa. Takut pun tak apalah. Kita makna boleh jawab lah maksudnya. Ha, kita buat persiapan dan persediaan. Macam orang masuk periksa juga. Kalau dia tak ada persediaan langsung, dia masuk tu mengelabah. Tak tahu apa. Tapi masuk tu dengan ilmu, insyaAllah kurang-kurangnya dia ada persiapan. Persediaan tu yang mantap. Ha, maka dengan sebab itu, persiapan persediaan itu penting. Mencari kawan itu susah, maka jangan membuatnya menyesal dengan menghinanya. Ha, bukan senang cari kawan kan? Kawan yang memberi arti kata kawan yang sebenar. Kawan yang bila dia tengok kita hanyut, dia tarik balik. Dia tegur kita, ai hang lain lambat, nampak lambat sembahyang, jom sembahyang. Ha, contohnya. Ha, bukan kawan yang membiarkan kita takut nak segan nak tegur. Sekali dia kata apa pula, biar api. Ini bukan kawan sebenarnya. Kawan ni, dia nak kawan dia yang lain itu mendapat kebaikan. Jadi kawan dia tak sembahyang, dia akan pesan. Dia akan tegur. Ha, ada orang dia tak berdiri sembahyang. Ha, itu hanya pasal ya, kubur masing-masing. Ha, begitu. Ha, jadi ini sesuatu perkara yang perlu diperhalusi. Sedangkan musuh itu banyak sekali, dan jangan menambah jumlah mereka dengan akhlak yang buruk. Okey. Pujangga juga berkata, sekiranya umat Islam mendakwa bahawa mereka cintakan Allah, maka katakan kepada mereka bahawa antara tanda cinta Allah yang terbesar ialah cintakan kekasihnya, iaitu cintakan Nabi SAW. Macam mana cara untuk cinta Nabi? Kita nak menghidupkan sunnah Nabi dalam hidup kita. Kisah teladan Abu Muslim Al-Khawlani merupakan salah seorang tabi'in. Beliau datang menemui Aswad Al-Unsi, orang yang mengaku dia Nabi. Orang mengaku dia Nabi. Mana zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in pun ada orang yang mengaku sebagai Nabi. Sampai sekarang. Maka Aswad berkata kepadanya, apakah kamu beriman kepadaku? Muslim jawab, aku tidak mendengarkan sesuatu. Aswad bertanya lagi, kamu beriman dengan Muhammad? Dia menjawab, demi Allah aku beriman kepadanya. Aswad mengancamnya dengan berkata, demi Allah aku akan membunuhmu dengan cara yang belum pernah seseorang pun terbunuh dengan cara seperti itu sebelumnya. Tuan-tuan. Jadi kisah ni kisah Aswad Al-Unsi yang mengaku sebagai Nabi. Jadi Abu Aswad ni dia kata kepada Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in, apakah kamu beriman padaku? Abu Muslim menjawab, aku tidak mendengarkan sesuatu. Aswad tanya lagi, kamu beriman Muhammad tak? Dia menjawab, demi Allah aku beriman kepadanya. Maka dengan sebab itu, sebab tabi'in ni dia beriman dengan Nabi, maka Aswad ni dia mengancam. Dia kata, demi Allah aku akan membunuhmu dengan cara yang belum pernah seseorang pun terbunuh dengan cara seperti itu sebelumnya. Maknanya dia kata, gini, aku akan bunuh hang dengan satu cara yang tak pernah orang buat. Macam mana cara itu? InsyaAllah nanti kita akan sambung lepas azan isyak dikumandangkan. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak. Jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ini insyaAllah.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita sambung perbincangan kita. Jadi dia buat macam mana? Mereka pun mengumpulkan kayu api dan menyalakan api untuk Abu Muslim Al-Khawlani. Lalu para tentera menyeret kedua tangannya dengan paksaan. Tatkala dia sudah mendekati api tersebut, dia pun mengucapkan perkataan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah untuk menolong kami ialah Allah, dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan kami menyerahkan urusan kepadanya. Akhirnya api itu menjadi dingin dan memberi kesejahteraan kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Setelah beliau keluar dari api tersebut, beliau terus pergi ke kota Madinah. Dan Khalifah Umar bin Al-Khattab mendengar hal tersebut, lalu membawanya kepada Khalifah Abu Bakar dan bercerita, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan orang yang dilakukan seperti yang pernah dilakukan terhadap Nabi Ibrahim AS, kekasih Allah sebelumnya, kepada kita dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya di sini, bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Abu Muslim Al-Khawlani daripada dibakar. Ini juga satu kita kata kisah teladan. Sebab apa? Sebab dia mempertahankan iman dan akidah dia. Dia pertahankan akidah dalam apa juga keadaan. Sebab itu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok satu lagi. Kemuliaan menuntut ilmu. Imam Bukhari berkata, Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yatlubu bihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Sesiapa yang berjalan di satu jalan kerana menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya akan jalan ke syurga. Baik, tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi kata, siapa yang menuntut ilmu melalui satu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, jalan bagi seseorang untuk menuju syurga adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu yang mencukupi dalam diri, tidak mungkin bagi seseorang dia boleh masuk syurga Allah. Ilmu ni ilmu apa? Ilmu agama. Ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita tak boleh duduk diam, duduk senyap, ngaji tak, belajar tak, tak boleh. Kita berkewajipan untuk belajar ilmu agama setiap orang, walaupun kita berlatar belakang berbeza. Ada engineer, engineer kena belajar agama, kena faham Islam. Ada doktor, doktor kena belajar agama, kena faham Islam. Ada pemandu teksi, pemandu Grab, dia juga kena faham Islam. Makna faham Islam ni menjadi satu kewajipan pada semua orang. Kepada semua orang. Maka di situ dia kena belajar. Nak faham kena belajar. Maka bila belajar barulah dia tahu mana jalan menuju syurga, mana jalan yang ke neraka. Maka dengan sebab itu Nabi kata bahawa orang belajar ilmu ni dia melalui satu jalan yang menuju ke syurga Allah. Sebab dia tahu beza mana baik mana buruk. Ilmu juga memainkan peranan yang penting dalam menerangkan keutamaan dalam amalan, agar apa yang dilakukan itu satu yang terbaik. Contoh yang paling jelas ialah ramai di kalangan umat Islam berlumba-lumba pergi Mekah untuk mengerjakan haji atau umrah. Malah ada yang kesana setiap bulan atau setiap tahun. Mereka sanggup membelanjakan ribuan ringgit demi mengerjakan ibadah ini. Namun apabila diminta untuk menyumbangkan derma bagi tujuan jihad fi sabilillah, hanya berapa ringgit saja yang mampu disumbangkan. Sedangkan inilah yang lebih afdal dilakukan. Semua yang berlaku ini sudah tentu berpunca dari kejahilan dan ketandusan ilmu. Tuan-tuan, maknanya nak cerita pada kita, bila mana orang yang ada ilmu, dia tahu apakah perkara yang utama dalam pelaksanaan amalan. Kalau orang yang tak ada ilmu, dia tak tahu. Dia duk ingat dia pergi umrah setiap tahun tu, itu yang terbaik bagi dia. Orang minta derma jihad, dia bagi sikit je. Minta derma untuk membangunkan Islam, bagi sikit je. Derma untuk bantu orang susah, bagi sikit je. Sebab dia dah rasa tak apalah, kopi umrah tak tahu tu boleh cover. Sedangkan pahalanya yang derma ini lebih banyak daripada pahala pergi umrah. Dia tak pergi pun tak apa.
Sebab apa yang ni dia bagi manfaat kepada orang lain? Yang tu manfaat untuk diri dia sendiri. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik orang ni orang yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Nampak? Jadi dengan ada ilmu, kita boleh memastikan perjalanan hidup kita itu memang menuju syurga Allah. Sebab itu Syekh Suqarawi dalam buku beliau Fiqh Aulawiyat, dia menyatakan perkara ini. Dia kata kadang-kadang ada orang ni yang pi haji banyak kali pun, pi umrah pi haji banyak kali, benda sunat je pun, tetapi sukar untuk memberi bantuan kepada gerakan-gerakan Islam yang berhadapan dengan golongan-golongan murtad dan sebagainya untuk menyelamatkan akidah manusia. Jadi itu tak ada. Baik. Kelebihan menuntut ilmu atau belajar, apatah lagi jika sekiranya menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas kerana Allah, kita perlu bersikap merendah diri, iaitu tawaduk dan serius dalam mencari ilmu. Dalam keadaan begini, ilmu itu akan diperoleh dengan sebaik-baiknya. Maknanya kita belajar dengan ikhlas pada Allah. Nak cari ilmu bukan nak berdebat. Orang hari ini tuan-tuan, saya tengok dia suruh ilmu tu okey dah, makin duk banyak dia ada, tetapi amalan korang orang dulu ilmu tak banyak pun duk belajar buat, belajar buat, so amalan tu banyak lah. Ni dia suka mujadalah, dia suka apa, jidal, suka bergaduh, ya, suka berdebat. Ini hadisnya sahih tak? Oh dia tak sahih, oh dia tak boleh buat, dia duk kira tak mau buat ya amalan ni, kan? Macam tentang Rejab, Syaban, hadis tak sahih, so tak boleh buat. Tuan-tuan, nak puasa Rejab, Syaban, puasa lah. Ada masalah apa? Oh tu hadis tak sahih? Hadis tak sahih, hadis fadilat. Hadis fadilat tak sahih. Tetapi, kita tak payahlah guna hadis fadilat tu. Puasa tetap dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Ni duk kira tak mau buat. Macam juga, main Ramadan sampai tu juga. Duk bergaduh. 8.20, 8.20. Hak bergaduh tu tuan-tuan, buat dua rakaatnya, lepas tu pergi makan moreh bergaduh. Maknanya, mereka suka bergaduh. Suka duduk berdebat, oh ni berdasarkan konon, berdasarkan ilmu, nak menegakkan hujah masing-masing. Buat tak mau. Ini kelemahan kita pada hari ini. Kita lebih suka berdebat daripada nak melakukan, melaksanakan amalan. Sebab tu tak cukup ilmu, tak nama ilmu kalau dia sekadar teori. Tidak diamalkan. Ilmu itu perlu dilaksanakan dan diamalkan. Pada hakikatnya ilmu warisan utama kenabian. Ilmu ini tidak dipeturunkan kepada para malaikat. Dari aspek itu, golongan sufi merupakan golongan yang tidak mempunyai harta pada zaman Nabi. Walaupun tidak mempunyai harta, harta tempat tinggal sekalipun, golongan sufi ini kaya dengan ilmu. Sebab itu dalam zaman Nabi ada golongan yang dipanggil ahli sufah yang duduk masjid. Maka duit tak ada, tapi ilmu Masya Allah. Abu Hurairah tuan-tuan, lepas dia masuk Islam, dia menampingi Nabi, dia belajar ilmu daripada Nabi cukup-cukup banyak, walaupun dia papa kerana miskin ni pun susah, tetapi dia kaya dengan ilmu. Sebab tu Sayyidina Ali kata apa, beza ilmu dan harta. Sesungguhnya ilmu menjaga diri kamu, tetapi harta kamu terpaksa jaga harta. Harta kita yang terpaksa jaga dia, tetapi ilmu, ilmu yang jaga kita. Terbalik. Menuntut ilmu juga merupakan satu bentuk ibadah yang agung daripada ibadah yang lain. Selagi hayat dikandung badan, marilah kita perlengkapkan diri kita dengan ilmu. Jika perlu mengembara untuk mendapatkan ilmu, pergilah mengembara. Macam dilakukan oleh cendekiawan yang silam. Imam Syafi'i mengembara. Imam Ahmad bin Hanbal mengembara. Semua orang menuntut ilmu, tentu mereka mengembara mencari ilmu. Ha, kita nak pergi masjid dekat tu pun susah. Kita nak pergi jauh sikit pun susah. Ha, sedangkan nak ilmu ni memang kena susah payah kita mengembara. Salah satu peranan ilmu yang penting adalah untuk membina akhlak terpuji dan membimbing manusia ke arah jalan tarbiyah yang betul. Sesungguhnya kita melihat ramai manusia yang berilmu tetapi akhlak yang buruk, dan kadang-kadang pernah juga kita terlihat manusia mempunyai hubungan yang amat baik dengan Allah tetapi punya hubungan yang buruk sama manusia. Ada orang dia rasa selamat, dia pergi sembahyang 5 waktu sehari semalam di masjid, dia rasa selesa. Tapi hubungan dengan manusia teruk, mengumpat orang, fitnah orang dan sebagainya. Maka dia tak faham, dia tidak ilmu sebenarnya. Menyebabkan dia akan jadi muflis di akhirat, rugi. Kalau orang ada ilmu, dia pastikan bukan sekadar hubungan dengan Allah cantik, hubungan dengan manusia juga cantik. Ilmu juga diperlukan dalam usaha untuk menolak segala bentuk khurafat. Mempercayai benda khurafat boleh menjejaskan akidah dan boleh membawa syirik kepada Allah Ta'ala. Orang kita benda khurafat ni banyak. Dalam kelahiran,
dalam perkahwinan dan juga dalam bab kematian. Banyak benda khurafat. Antaranya apa? Kalau kita tak nak rindu pada jenazah, masa jenazah nak diusung tu, kita lalu bawah bawah dia. Ada ada. Ha? Itu khurafat tak kena mengena. Ha, jenazah ni jangan bagi kucing hitam langkah. Ha, tak boleh. Tak pergi ke dia bangun balik jenazah tu. Bangun okey, hidup balik. Tentang khurafat. Banyak benda-benda khurafat yang diamalkan di dalam masyarakat kita. Jadi orang yang berilmu dia tak nak benda khurafat sebab dia tahu benda khurafat ni benda syirik. Macam juga orang bila lahir anak dia basuh-basuh uri nak bagi budak tu pandai, dia tanam uri tu dengan pen dan pensil. Ha, ni betul. Saya dimaklumkan begitu. Tu saya kata kat dia balik, betul pakcik ni kawan tu dia, yang dia tanam uri cucu dia. Saya kata betul pakcik tanam dengan pen pensil. Yalah ustaz, sebab nak bagi budak tu cerdik. Tu saya kata kalau macam tu bukan pen pensil pakcik, dengan laptop baru cerdik. Kan? Betul habak tak pernah tanam. 2-3 hari hilang. Tuan-tuan, khurafat. Kepercayaan khurafat. Ilmu mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan ilmu, ha, dapat memastikan supaya mengatasi masalah benda-benda khurafat dan sebagainya. Manusia dipilih oleh Allah menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah bertanggungjawab mentadbir dunia sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Khalifah bertanggungjawab memakmurkan dunia dengan kemajuan sekanak bidang. Semua ini tak mungkin anda boleh lakukan tanpa mendalami ilmu. Ha, baik. Ini ada satu kisah teladan. Anas bin Malik pernah berkata, apabila salah seorang sahabat menghafaz surah Al-Baqarah, maka dia akan jadi pemimpin yang besar dan yang utama akan jadi imam. Rasulullah pernah mengumpulkan sahabat dalam satu pasukan tentera. Baginda nak melantik salah seorang daripada mereka untuk menjadi pemimpin. Maka baginda bertanya pada sahabatnya, siapakah di antara kamu yang paling banyak hafaz Quran? Salah seorang daripada mereka menjawab, saya menghafaz surah Baqarah. Rasulullah bertanya lagi, adakah benar kamu sudah menghafaz surah Baqarah? Lelaki itu menjawab, ya demi Allah ya Rasulullah. Lantas Rasulullah bersabda, berangkatlah kamu, kamulah menjadi pemimpin mereka. Daripada kisah ini menunjukkan bahawa baginda memuliakan penghafaz Quran dengan diberikan beberapa keistimewaan seperti dilantik menjadi ketua. Jadi jadi daripada kisah ni juga mengingatkan kepada kita atau memberi pengajaran kepada kita, nak lantik ketua mestilah terdiri daripada orang yang mempunyai ciri-ciri yang seumpama itu, yang cintakan pada Allah, cintakan pada Rasul, yang amanah, yang jujur. Jangan kita pakai tekak muat je. Mayang tak nampak. Contohnya tak pernah jejak pergi masjid pun kita lantik mereka. Itu bahaya. Maka kita pastikan kita memilih pemimpin-pemimpin yang akan membimbing kita ke arah kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Saya nak tengok soalan ni, ada orang hantar soalan ni, ustaz, adakah salah untuk saya share sebahagian dari kandungan menarik dari ilmu agama khususnya untuk dikongsi dari sumber buku atau kitab yang saya baca, yang belajar, yang bukan hak saya? Contoh kitab Luk-luk Ilmu Mini ni, saya ambil gambar bahagian ilmu yang menarik dan share ke social media, WhatsApp dan sebagainya. Sedangkan ditulis hak cipta terpelihara, dilarang mengeluarkan mana-mana bahagian dari buku ini pada buku tersebut. Tapi yang dikongsi ayat Quran, hadis sebagai terjemahan. Tuan-tuan, hadis ni, ayat Quran ni, dia bukan ada hak cipta. Ha? Dia kan ada hak cipta. Ada hak cipta siapa-siapa lah? Tak ada. Ha, cuma buku tak bagi ni dalam konteks buku itu. Buku itu. Ha, tapi kalau kita ambil bahagian tertentu untuk kita share maklumat-maklumat daripada ayat Quran, daripada hadis, maka tak ada masalah. Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah terdengar dari seorang ustaz mengatakan bahawa semua manusia akan dimasukkan ke syurga termasuk orang kafir. Betul ke macam tu? Dan juga katanya yang terakhir yang dimasukkan syurga ialah pembantu Nabi sendiri, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Siapa kata lagu ni ni? Ajalah sesat mana main ni? Ha? Boleh dia kata apa? Yang terakhir masuk syurga sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Amboi, sahabat Nabi tuan-tuan ranking mana depa? Kita ni ranking mana? Boleh dia pergi kata sahabat Nabi ni yang terakhir masuk syurga. Satu. Yang kedua dia kata semua orang masuk syurga. Orang kafir masuk syurga. Kalau kutu eh dan neraka. Kalau orang kafir masuk syurga juga, maknanya tak perlu ada neraka. Maka dengan sebab itu kita tengok tuan-tuan. Eh? Kita tengok bagaimana dalam Quran sendiri menyatakan golongan kafir ini finnar khalidina fiha abada, mereka duduk dalam neraka, tinggal dalamnya selama-lamanya.
Begitu yang orang mati kerana syirik pada Allah, mati kerana kufar, Allah tak ampunkan, masuk neraka selama-lamanya. Orang yang masuk syurga ni ialah orang yang Nabi kata man akhiru kalamihi la ila Allah dakhul jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ila Allah masuk syurga. Maknanya dia mati dalam keadaan beriman pada Allah. Walaupun dia buat dosa tapi dia beriman. Lalu dia akan dikenakan hukuman masuk neraka dulu atas kesalahan dia, tapi akhirnya oleh kerana ada iman dalam jiwa dia, maka dia akan diampunkan dan masuk syurga last sekali. Itu ada. Tapi kalau golongan yang kufar, totally kufar, maka dia terus neraka selama-lamanya. Jadi kalau orang kata orang kafir masuk syurga juga, Abu Lahab masuk syurga tu. Bercanggah ayat Quran. Kalau dia kata orang kafir pun lah masuk syurga, Abu Lahab yang disebut dalam Quran masuk syurga juga. Ini betul-betul bercanggah. Sebab tu saya kata itu adalah ajaran sesat. Ajaran sesat yang kita tak boleh nak berpegang kepada ajaran-ajaran seumpama itu. Sekarang ni, zaman sekarang ni macam-macam tuan. Zaman sekarang ni macam-macam berlaku. Banyak ajaran sesat. So, apatah lagi, bila mana kita menghadapi situasi macam tu, kita lagilah nak kena ada kekuatan untuk kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu, insyaAllah. Baik. Wallahualam, saya buka soalan terus daripada tuan-tuan. Ada soalan, silakan. Ya. Baik, menasabkan anak luar nikah kepada bapa biologinya, maknanya berlaku perzinaan sebelum kahwin. Ada anak namperut lepas tu kahwin, mana bapa disebut biologi itu bapa dia lah. Tetapi kahwin lepas mengandung, dilahirnya anak, anak luar nikah, maka boleh tak bin pada bapa itu? Jumhurul ulama ada khilaf perkara ni. Ulama tidak bersependapat. Namun begitu, majoriti ulama daripada empat mazhab, majoriti, kecuali kalau tak silap saya Hanafi yang tidak bersetuju, majoriti fuqaha menyatakan tak boleh menasabkan, sebab dia akan jadi satu isu yang besar dari sudut sosial dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, bagaimana dari sudut bila mana menasabkan nikah, dia akan timbul isu-isu harta pesaka, isu-isu kita kata perwalian, isu-isu mahram dan pelbagai lagi isu yang berlaku. Maka dengan sebab itu, nak lebih selamat, kita berpegang kepada pandangan jumhurul ulama. Walaupun perkara itu sebenarnya bukan qat'i, ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi lebih baik berpegang kepada pandangan jumhurul ulama yang tidak membenarkan dinasabkan anak zina kepada bapaknya yang bukan nikah syar'i. Wallahualam. Tanya soalan. Jadi ya, silakan. Zakat daripada pendapatan, gaji, pencen dan sebagainya. Baik. Zakat pendapatan ni dia benda baru. Dia merupakan ijtihad di kalangan ulama. Dulu tak ada. Ulama berijtihad kerana memandangkan hari ini dalam konteks semasa ramai orang makan gaji. Bahkan kalau tengok orang tanam padi pun kena zakat, sedangkan pendapatan dia bukan banyak mana orang tanam padi, apatah lagi orang makan gaji yang pendapatan dia kadang-kadang sangat lumayan. Apatah lagi zakat ini
dia untuk dipulangkan balik kepada umat Islam untuk mengimbangkan ekonomi umat Islam. Maka dengan sebab itu ada pandangan ijtihad di kalangan ulama yang mewajibkan zakat pendapatan. Cuma pengiraan dia bukan bulanan, pengiraan dia tetap daripada setahun. Cuma kita boleh bayar setiap bulan. Kan? Setelah ditolak beberapa keperluan asas, maka kalau melepasi nisab, maka diwajibkan zakat pendapatan, iaitu menurut ijtihad para ulama. Jadi untuk selamat, eloklah kita bayar zakat pendapatan. Kan? Wallahu a'lam. Duit yang sama. Baik. Zakat simpanan adalah hasil kita simpan. Okey. Katakan kita dah ada pendapatan tertentu, kita keluar zakat. Kemudian kita ambil sebahagian daripadanya, kita buat simpanan. Simpanan, 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 banyak simpanan kita. Maka apakah perlu dikeluarkan zakat pada zakat simpanan tersebut? Ya, dia perlu dikeluarkan zakat pada simpanan tersebut. Sebab apa? Sebab Islam nak supaya kita menyuburkan harta itu. Kalau kita guna, okey, kalau kita guna untuk bisnes, guna apa, jangan simpan gitu je. Kalau simpan begitu dia tak berkembang. Maka katakan simpan begitu je, maka dia akan dikenakan zakat pada setiap tahun. Dia akan dikenakan zakat pada tak tahu. Itu dia punya. Dan zakat simpanan ni juga diambil daripada nilaian kadar mas 85 gram yang keluar daripadanya kalau lebih daripada kadar nisab itu, dan dikeluarkan 25%. Macam mana kita nak keluar, tuan-tuan? Kita tengok akaun kita banyak-banyak, kita campur sekali kedai akaun banyak. Tapi kalaulah EPF kena keluar zakat tak? EPF kena keluar zakat juga. Tapi kita nak keluar macam mana? Kita duit tak boleh keluar. 5.55 boleh keluar. Baik, bila kita keluar duit 5.55, maka pada waktu itulah kita keluarkan zakat. Masa 5.55 itu. Bergantung bila kita keluar aja kita keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab EPF ni dah lama dah tersimpan. Cumanya kita tak sempurna milik. Tak dia nak pegang. Jadi bila kita boleh pegangnya, keluar je, tak payah tunggu setahun lah. Kita terus keluarkan zakat on the spot bila mana kita keluarkan EPF tersebut. Dan insyaAllah kita tak pernah rugi keluarkan zakat. Kita tak akan pernah rugi dan kita tak akan pernah miskin. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menambah harta kita. Allah akan memberkati kita punya pendapatan kita, insyaAllah. Allahuakbar. Lain soalan? Ada? Lelah. Baik, kalau tak ada apa, kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya maaf. Sekian aku luqawli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum. Wabillahi taufiq wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'lihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'tina barakallahu salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.